Widih, keren bener pilanya. Ah, pila serem begini bilang keren. Apaan ini, gue kencingin? Asyik lagi, hiburan. Tadi di sini nih setannya nih. Rahma? Gara-gara Pak Maul, kita semua ini dihantuin, bukan cuma Pak Maul. Aku salah. Bapak emang gak becus ini, Bapak. Jangan, Maya. Bapak harus mati, Maya. Mat, pila ini emang beneran angker, Mat. Tadi aja gue lagi tidur di arah perpama setan. Percaya kursi. Gue gak bisa, Mat. Weh, tolongin gue cepetan. Mat. Gue bikin mati lu, setan lu. Dasar setan. Kerjaan setan kayaknya nih, Mat. Baik. Jangan kong sembarangan. Tahu lo, Ing. Tokennya habis kali. Jangan sujon sama setan. Capek gua begini mah kerja. Mendingan tidur enaknya kayak gini mah. Bang Marco, rajin banget kerjanya. Yuli, Bang Marco mah dari lahir udah rajin. Apalagi lagi puasa begini, makin fokus. Tapi, Bang Japri sama yang lainnya pada kemana ya? Iya ya. Aku pada kemana kali? Pada malas ya mah. Paling lagi nongkrong-nongkrong. Alasannya ngabuburit. Kok Bang Marco gak tahu sih? Yuli, kita mah gak ngurusinnya kayak gitu, kita mah ngurusin kerjaan kita. Aduh, terus pada kemana ya? Yuli, paling pada molor deh mah. Yang model begitu mah gak pada bisa kerja. Paling di depan loh, pada nongkrong-nongkrong, males-malesan. Gitu. Udah lah, Bang Marco anterin yuk. Yaudah yuk. Oh. Bilang juga apa? Woi! Kerjaan lu pada tidur bae lu. Lah kok malah pada tidur sih di sini, bukannya kerja? Aul brengsek bener lu. Nih contoh nih kayak Bang Marco nih. Iya. Meskipun dia puasa tapi tetap kerja. Tuh, dengerin. Bang, ini yang masih jawab nih, jangan nih. Bang, gue diajak si Paing, Bang. Enggak, Bang. Bohong, Bang. Saya ngikutin si Nacing, dia tidur duluan. Lah, itu gue disalah-salahin, Ing. Emang lu, Wok? Wok, emang lu juga emang doyan ini lu, ngedengkur lu. Walaupun gue dalam keadaan puasa, ini memang song of the moon. Tapi kerja mah giat, ya nggak, Yul? Iya, benar banget. Contoh gue, contoh. Yaudah, yuk. Pada kerja lagi yuk, semua yuk. Ayo kerja lagi, lu. Iya. Lu pernah kerja, lu. Kerja lagi. Bi, lu dagang kue cucur. Gue lagi ngantuk-ngantuknya itu. Gua lapar ini. Si Najing ribut lapar mulu, kayak bocah lu lagi kerja, Cing. Gua mah yang gak kuat, tau saya doang, Cing. Paing,
Japri, Naceng. Kerja mah jangan rajin-rajin. Ah. Lah bener lu. Bang lu gimana sih? Tadi lu nyuruhin kita rajin. Mesti gua rileks dan ngoyo. Nah, begini dong, Bang. Lu harus perhatian. Nama juga orang lagi puasa. Iya, itu dia tujuannya. Tapi gak apa-apa, Ing. Dia tumben apa jarang-jarang rajin kayak gitu tuh. Iya. Sekarang kita santai. Oke, bos. Bos! Kerjaan bener lo, rajin! Yang rajin kerja mah! Bos, lagi kerja kita! Wah, Bang Marco, kerjanya rajin juga ya. Terima kasih, bos! Udah deh, Bang Japri, Bang Nating, sama Bang Paing, gak usah pura-pura rajin kerjanya. Perlu dicontoh ini sama Bang Nating, Bang Paing, sama Bang Japri, ya. Bang Marco, karena kerjanya rajin, ntar Bang Marco dapat bonus, ya. Alhamdulillah, makasih, bos! Yaudah, saya tinggal dulu, Bang Marco, ya. Iya, bos! Rajin-rajin kerjanya. Bang, lu kagak bilang, Bang, ada punya aku. Lah, itu mah, kasih nafsi. Makanya kalau kerjanya pakai strategi. Pantesan aja lu, Bang, rajin. Ternyata ada bos Akung. Pakai ini lagi, Ing. Sosokan ngambil kerjaan kita. Iya. Yeah. makanya gua bilang di dalam kebudayaan kerja itu harus ada etos. Kudu rajin, melintir. Dia cuma nyari muka doang itu. Belagu bener, bahasa gaulnya mah nyari lidah. Yang begitu, Pri. Si Marco dasar, siluman bermuka dua. Iya. Yeah. Penjahit lu, penjilat. Boleh renyam. Iya. Tapi Bang Marco kemana ya? Lah iya ya. Kemana Bang Marco ya? Gak tahu. Dari tadi juga gak kelihatan batang hidungnya. Gua curiga nih, Pri, sama Bang Marco. Ih, bulan puasa gak boleh seujon. Mungkin Bang Marco lagi buang sampah di luar. Ya udah kerja lagi, Gi. Paing. Acing, kayaknya gue curiga nih sama Bang Marco nih. Dia kayaknya gak buang sampah. Pri, lagian masa buang sampah doang lama bener? Belum balik-balik? Dia. Gue rasa mendingan kita cari aja nih, Pri. Biar kita ketahuan dia mau lagi ngapain di sana. Ayo. Resek bener si Marco. Kiri dan kagak ada bos, dia tidur. Japri, Nacing. Gimana kalau kita kerjaan, kita pindahin dia ke pojokan. Setuju. Yaudah, Yuli pulang duluan ya. Yuli, mau Bang Paing nganterin nggak? Oh, nggak usah Bang Paing, makasih ya. Nacing, mau Bang Paing nganterin nggak? Nggak lah. Udah no kunci no, Marco kita tinggalin nih, guru. Mampus Marco, kasih kunci. Biarin dia. Dimakan rayap di dalam. Syukur.
Buset. Udah tutup aja di pabrik. Ditinggal sendirian gua. Kunciin lagi. Udah main kunciin bae nih gua. Ditinggal sendirian. Aduh. Mana belum buka lagi. Aduh serem banget ya pabrik. Japri, Paing. Gua cekek lu pokoknya lu. Wah.